Tuan pengembara, sebaiknya Tuan tidak ikut campur, karena ini adalah perintah Raja Belambangan. Sesuai dengan titah paduka, hamba telah membuat pengumuman ke seluruh pelosok Belambangan agar rakyat mengusir orang-orang yang terkena penyakit mematikan. Dengan begitu, saya yakin kita bisa menghentikan penyebaran wabah mematikan yang sudah merenggut banyak jiwa itu. Paduka tidak usah khawatir. Rakyat pasti tunduk dengan perintah paduka. Karena hamba juga telah membuat pengumuman. Barang siapa yang berani melanggar atau menyembunyikan orang yang sakit, dia akan dihukum mati. Terpaksa mengusir orang sakit, karena kalau tidak kami akan dihukum mati karena dianggap telah menyembunyikan orang sakit. Lagi pula kami takut tertular penyakit yang belum ada obatnya ini. Kisan, menyerang seseorang dengan senjata dan mengeroyoknya secara beramai-ramai dari belakang bukanlah tindakan yang bagus. Ampuni kami Tuhan. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Sunan Gresik, Dimas Maulana Islam. Dayang yang lain saja yang mengurus Dayang Sari. Tuhan, bagaimana saya bisa diam melihat orang sakit seperti ini? Tapi bagaimana bila Dayang Sari bukan menderita penyakit biasa, tapi penyakit menular itu? Bawa bantu bersini, saya panggil tabib dulu ya. Gusti Putri, hamba mohon maaf. Tapi ini perintah dari Gusti Prabu untuk membersihkan istana ini dari orang sakit. Berhenti! Berhenti, saya bilang lepaskan! Teganya kalian mengusir orang sakit dari istana? Mohon maaf, Gusti Putri. Tapi ini perintah dari Gusti Prabu. Hah?
Bok, lepaskan! Kenapa Romo tega untuk mengusir orang yang sakit dari istana? Hamba mohon, Romo. Putriku, itu tidak bisa. Tapi kasihan Dayang Sari. Cukup. Sebaiknya kamu kembali ke Kaputren. Seandainya Ananda yang jatuh sakit, apa Romo tetap akan mengusir Ananda? Dia membunuh Ananda. Dimas. Kanjeng, ibu saya akan sembuh kan? Dia tidak akan mati kan, Kanjeng? Aku tadi telah memberikan ramuan obat-obatan bagi ibu. Insyaallah racunnya akan keluar dan ibumu bisa segera sembuh atas izin Allah. Allah, siapa Allah? Sang Yang Kaya mungkin maksud Kanjeng, kan? Allah itu bukan Sang Yang Kaya. Allah adalah pencipta, Sang Maha Pencipta, Rabbul Alamin. Allah itu Ahad, tunggal. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak beristri, dan tidak ada saingan. Dan hanya kepada Allah lah kita memohonkan setiap permohonan kita, dan Allah insya Allah akan kabulkan. Oh, kalau gitu boleh doa sama Allah supaya emak cepat sembuh. Maksud dari Gusti Prabu itu benar adalah untuk melindungi rakyat istana dari penyakit yang mematikan itu. Maksud Mbak itu apa? Apa saya harus tetap diam? Sedangkan saya sudah melihat Dayang Sari menderita dan mati depan saya. Bukan itu maksud Mbak. Tapi sampai sekarang obat dari penyakit itu belum ditemukan, Gusti. Lantas bagaimana kalau saya yang sakit? Apa Mbok Umban juga bakal diam? Melihat saya diseret keluar dari istana? Tidak, jangan sampai hal ini terjadi pada Gusti Putri Chang. Tidak, kenapa tidak, Mbok? Apa karena saya anak raja? Saya keluarga raja?
Saya nggak mungkin kena sakit. Bagaimana, Tabib? Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya Gusti Putri telah tertular penyakit yang sedang mewabah di negeri kita, Gusti. Tapi Tabib bisa menyembuhkan anakku, kan? Ampun, Gusti Prabu. Semua ini di luar keahlian hamba, Gusti. Karena penyakit ini belum ada obatnya, Gusti. Maksud kamu anakku akan mati? Hah? Kamu Tabib tidak berguna. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara. Mati untuk Gusti Putri. Izinkan hamba yang merawatnya seperti Gusti Putri si kecil dulu. Pergilah ke seluruh penjuru negeri, juga keluar negeri Belambangan. Carilah tabib sakti yang sanggup menyembuhkan putriku. Baik, Gusti Prabu. Ingat, nyawa putriku adalah taruhannya. Kalau sampai kita tidak bisa menemukan tabib itu dalam waktu seminggu. Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, saya berangkat sekarang. Kanjeng udah menyelamatkan ibu saya. Lole, berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah lah yang menyembuhkan ibu kamu. Kami berdua hanya perantara. Benar, Le. Allah itu Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Jadi yang mengizinkan ibumu untuk bisa sembuh adalah Gusti Allah, bukan kami. Tapi kan tetap aja, kanjeng berdua yang sudah menyelamatkan ibu saya. Saya janji, di suatu hari nanti, saya akan membalas budi kanjeng. Boleh, boleh kamu balas budi kami. Kami minta satu, jadi anak yang baik. Siap kanjeng Sunan. Permisi dulu ya kanjeng. Ya. Romo sudah memanggil begitu banyak tabib dari dalam dan luar Belambangan, tapi kenapa tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan kamu? Romo akan melakukan apa saja supaya kamu sembuh.
Jangan hukum mati semua tabib-tabib itu. Mereka tidak bersalah, Romo. Hari ini hamba akan menghukum mati semua tabib-tabib yang tidak bisa menyembuhkan Gusti Putri. Jangan, Patih. Aku berubah pikiran. Jangan hukum mati mereka. Jebloskan saja kembali ke penjara. Tapi Gusti Prabu, ada hal lain yang harus kamu lakukan secepatnya. Kembalikan ke seluruh penjuru negeri bahwa aku membuat sayembara untuk putriku. Sayembara? Ya. Barang siapa yang sanggup menyembuhkan putriku, lalu dia seorang wanita, dia akan diangkat sebagai putri angkat. Kalau dia lelaki tua, maka akan dianggap sebagai ayah angkatnya. Dan kalau dia lelaki muda, maka aku akan mengangkatnya sebagai suami putri. Tapi Gusti Prabu, sayembara semacam ini. Kerjakan saja. Aku tidak bisa berdiam diri melihat putriku sekarang. Kalau dalam 2-3 hari ini ia tidak mendapatkan obatnya, putriku akan mati. Aku tidak akan membiarkan ada anak muda yang datang dan memenangkan sayembara itu dan membina Dewi Sekardari. Prabu Menak Sembulu tidak punya anak laki. Itu artinya siapapun yang menjadi suami Dewi Sekardadu akan mewarisi kerajaan Blambangan. Aku tidak akan biarkan ada orang asing yang datang dan merebut kesempatan yang telah lama kutunggu-tunggu untuk menjadi suami Dewi Sekardadu dan mewarisi kerajaan Blambangan. Tapi Gusti Patih, kita tidak bisa menentang Gusti Prabu untuk mengumumkan sayembara itu. Ya, kita memang tidak bisa menghentikan sayembara itu. Tapi aku akan mencari seorang tabib yang sakti yang akan berpihak kepadaku, sehingga Gusti Prabu akan berhutang budi padaku dan menjadikanku menantunya. Paduka Patih, itu ide yang bagus. Kebetulan, baru-baru ini saya mendengar ada tabib sakti yang berhasil menyembuhkan orang-orang desa dari wabah penyakit. Tabib itu pasti sudah tua. Karena kesaktiannya itu, dia bisa menyembuhkan orang sakit yang tabib lain tidak bisa. Kalau begitu, kita harus segera menemui kakek tua itu. Jalan sampat. Kamu tidak tahu saya siapa. Saya tidak peduli. Saya tidak bisa membiarkan kau menyakiti ibu saya. Beri dia pelajaran. Come on!
Kisanak. Kisanak beruntung saya masih ada urusan lain. Kalau tidak, Kisanak pasti akan saya habisi. Ajar! Minggir! Maulana Isa, lagi-lagi Kanjeng menyelamatkan saya dan ibu saya. Terima kasih Kanjeng, dan tolong terima saya jadi murid. Atau dihukum panjang. Saya tidak memikirkan itu. Saya hanya ingin sang putri kembali seperti sedia kala. Saya sangat berharap Kisanak bersedia membantu saya. Saya tunggu di istana besok. Bagaimana menurut tentang permintaan Prasi untuk mengobati Dewi Sekardari? Tentu saja, Kang Mas. Kita harus menolong setiap orang yang membutuhkan, tanpa pandang bulu. Apakah dia seorang rakyat atau seorang bangsawan? Apalagi saya mendengar desas-desus kalau Prabu Menak Sembuyung menghukum para tabib yang gagal menyembuhkan sang putri. Kalau seperti ini, tidak ada tabib yang mau mencoba menyembuhkan sang putri. Lalu bagaimana dengan Dimas? Apa Dimas tak? Saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Bukankah hanya kepada Allah kita berlindung? Subhanallah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk menghambakan dirinya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang Mas, yang menjadikan jalan hati saya, penduduk desa di sini, saya belum selesai menyembuhkan mereka.
Dimas tidak usah khawatir. Mengenai penduduk di sini, biar kakang yang urus. Dewi Sekar Dadu, biar Dimas yang bawakan obat untuknya. Baiklah, Mas. Kalau begitu, saya harus bersiap sekarang. Kasihan sang putri. Kalau lebih lama lagi, penyakitnya bisa berlama parah. Tolong! Tolong, Tuan Pati! Tolong! Tolong, Tuan Pati! Tolong! Tolong, Tuan Pati! Tolong! Tolong, Tuan Pati! Tolong saya! Beri saya kesempatan sekali lagi untuk mengobati Tuan Putri! Saya mohon, Tuan Pati! Saya mohon, Tuan Pati! Saya mohon, Tuan Pati! Tuan Pati! Tuan Pati! Sembarangan orang bisa masuk ke tempat ini. Tuan Pati, maaf. Maksud saya kesini bukan untuk mengganggu. Tapi saya kesini disuruh Kakang Mas Sunan Gresik untuk mengobati Putri Sekar Dadu. Oh, jadi kamu adalah utusan Kanjeng Sunan Gresik. Kalau begitu, saya persilakan masuk. Dia lebih muda lagi dari Kanjeng Sunan itu. Bagaimana bila dia bisa menyembuhkan sang putri? Diam. Orang ini baru keluar dari hutan. Mungkin dia belum mendengar tentang sayembara itu. Gusti Prabu, ini adalah tabib sakti yang katanya mampu mengobati orang-orang yang terkena wabah penyakit itu. Gusti Prabu, saya bukanlah tabib sakti. Ilmu saya hanya setitik satu biji sawi dibandingkan ilmu Allah yang maha tinggi. Tapi jika Gusti Prabu berkenan, saya akan mencoba menyembuhkan Putri Sekar Dadu. Apa kamu tahu apa hukumannya kalau kamu gagal menyembuhkan putriku? Saya tahu, Gusti Prabu. Karena itu, saya juga punya syarat buat Gusti Prabu. Syarat? Syarat apa? Jika saya berhasil menyembuhkan sang putri, tolong bebaskan semua tabib yang ada di penjara. Dan Gusti Prabu memeluk agama yang sehat. Tabib, beraninya kamu memberi syarat pada Gusti Prabu. Pati Bajul! Baik. Aku menerima syaratmu. Tapi kalau kamu tidak berhasil menyembuhkan anakku, kamu harus mati. Nadi Gusti Putri sudah tidak ada denyutnya lagi. Apa?
Maksud kamu anakku sudah mati? Benar, Gusti Prabu. Dasar tabib gadungan kamu! Tangkap! Tangkap dia! Saya belum selesai. Bawa dia. Ayo, cepat. Tuan. Tuan, ini obatnya yang... Tidak usah. Dia sudah mati. Gusti. Tolong dia nanti, Gusti. Oh, ya Allah, kenapa begitu jauh? Sayembara. Maulana Ishak, kamu akan kukawinkan dengan putriku Dewi Sekardhani. Prabu juga mengangkat Maulana Ishak menjadi patih di negeri ini. Aku tidak terima! Aku tidak terima! Paduka Pati. Paduka Pati harus bisa menahan diri sekarang. Paduka Pati harus bisa berpura-pura menyetujui pernikahan itu. Tidak bisa! Thank you.
istana. Dimas kan tahu, Kang Masmu ini orang bebas. Istana membuat gerak langkahku tidak bebas. Aku ini milik umat. Aku bebas jika aku berkumpul dengan masyarakat. Sudahlah, tidak apa-apa. Istana ini sekarang rumah. Tinggallah kau di sini. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal dalam perasaan. Dimas tidak apa-apa kan? Menikah dengan Dewi Skardadu. Tentu tidak, Kang Mas. Ini sudah menjadi jalan dari Allah. Dari pertama berangkat untuk mengobati Dewi Skardadu, hati saya sepertinya sudah tidak sabar. Mungkin ini yang namanya jodoh. Alhamdulillah kalau begitu. Kang Mas doakan Dimas bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan siar dakwah di istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersyukur kamu menjadi menantu sekaligus patihku, Maulana Ishak. Kerajaan kita sekarang terbebas dari wabah yang mengerikan itu. Rakyat juga hidup damai dan sejahtera atas saran-saranmu untuk meningkatkan pertanian rakyat. Lagi Gusti Prabu memuji Maulana Ishak di depan seluruh pembesar istana. Seolah-olah hanya dia yang berjasa untuk kerajaan ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus segera berbuat sesuatu untuk menghilangkan kepercayaan Gusti Prabu pada Maulana Ishak. Apa kamu sudah melaksanakan apa yang kuperintahkan? Sudah, Pak Dukobati. Bagus. Kumpulkan anak buahmu. Kita akan segera mencegat Maulana Ishak dalam perjalanannya pulang ke kota. Kita beruntung. Maulana Ishak sering berjalan sendirian meninjau desa-desa di pelosok Blambangan. Itu akan menjadi momentum yang tepat untuk menghabisi dia. Sepertinya suara bagi hutan, Pak Dukobati.
Jangan dikejar. Dimas. Kang Mas. Kau terluka. Tidak apa-apa. Cuma kuah kecil. Nanti juga sembuh. Kang Mas, dari mana tahu saya di sini? Tole yang beritahu. Tole! Kanjeng. Pati Bajul, aku khawatir terjadi apa-apa sama Pati Maulana. Tidak biasanya dia terlambat begini. Harusnya aku lebih memaksa dia supaya membawa pasukan pengawal ketika meninjau pelosok. Tapi dia selalu menolak. Itu juga yang selalu menjadi pertanyaan bagi hamba selama ini, Gusti Prabu. Patih Maulana selalu menolak pengawalan. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pati Bajul, hati-hati. Kamu sedang membicarakan menantuku. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud mengatakan kalau Patih Maulana hendak berkhianat. Tapi apakah Gusti Prabu tahu Patih Maulana mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat? Apalagi belakangan ini banyak rakyat kita yang memeluk ajaran Islam. Hamba khawatir, Gusti Prabu, suatu saat keserakahan akan menutup mata Patih Maulana. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi aku juga tahu akhlak menantuku itu sangat terpuji. Lagi pula, dia itu adalah suami dari putriku satu-satunya. Dan itu artinya adalah dia akan menjadi pewaris tahtaku. Assalamualaikum, Rama Prabu. Maaf, Ananda datang terlambat. Siapa yang berani melukai menantuku? Enggak apa-apa, Rama Prabu. Ini hanya luka kecil biasa. Cetakan kecil di jalan. Karena hamba kurang hati-hati. Pati Bajul. Kenapa Patih menyerang saya di hutan? Siapa? Kenapa Kisanak menuduh saya? Saya juga tidak ingin menuduh Patih. Tapi ini kepunyaan. Lalu kalau iya kenapa? Hah? Saya sangat membenci Kisanak. Karena Kisanak telah mengambil semua yang saya inginkan. Dan saya tidak akan pernah berhenti sampai Kisanak tersingkir dari bumi Blambangan. Patih Maulana telah mengetahui kalau kita yang menyerang dari hutan. Malam ini juga kita serang tempat tinggal dia, dan kita singkirkan dia untuk selamanya. Sebelum dia mengadukan kita kepada Gusti Prabu.
seorang pun di sini. Sepertinya istana Peti Maulana ini sudah kosong. Bahkan Tuan Putri dan Mbok Boneng pun juga tidak ada sini. Kurang ajar. Kemana si Maulana itu pergi? Segera sampai ke Pasai. Kalau saja Kakang bisa membawa Diajeng. Diajeng juga maunya ikut, Kang Mas. Sebagai istri kan harusnya Diajeng ikut kemana aja. Ke surga ikut, ke neraka juga ikut. Bukannya Kakang tidak mau mengajak Diajeng, tapi perjalanan ke Pasai itu sangat jauh. Medannya berat, melalui daratan, lautan. Kalau Diajeng ikut, Kakang takut membahayakan keselamatan bayi kita. Jika nanti anak kita lahir sebelum Kakang pulang, kalau dia laki-laki, beri nama dia Raden Paku. Mbok, menginap di istana raja dan suruh semua orang mengosongkan tempat ini. Bagus, Kipati. Ya, kamu berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang dari Pasai, masa dia tidak mau melihat anaknya yang lucu begini? Pasai itu kan jauh dari sini, Romo. Bisa jadi dia belum sampai di rumah mertua saya. Kalau saja menantuku tahu bahwa cucuku ini nantinya akan jadi pewaris tahtaku, ia akan jadi raja Blambangan yang. Ya kan,
Raden Pati, cucunya Eyang. Aku tidak akan membiarkan Maulana Ishak menjadi raja di Belambangan. Dia harus dilenyapkan seperti ayahnya. Lalu apa yang perlu kau pati lakukan? Gusti Prabu sangat mencintai cucunya. Tentu saja tidak. Aku akan menyebar desas desus kalau bayi itu adalah anak pembawa sial yang membawa kembali penyakit mematikan itu ke kerajaan ini. Gusti Prabu, kami para pembesar istana tidak sampai hati mengatakan ini kepada Gusti Prabu. Tapi mengingat adanya wabah penyakit itu muncul kembali atas kelahiran bayi itu, maka kami tidak punya banyak pilihan lagi, Gusti Prabu. Gusti Prabu, demi rakyat negeri yang telah banyak menderita karena wabah penyakit itu, hamba mohon, berikan hamba perintah untuk segera melenyapkan bayi itu sebelum rakyat merasa tidak puas dan memberontak pada kerajaan. Darurat dari Gusti Prabu. Gusti segera dibaca, Gusti. Surat darurat dari Gusti Prabu? Iya. Coba-coba Mbok dipegang dulu. Astagfirullahalazim. Romo Prabu terpaksa ngebunuh putraku karena putraku dianggap membawa sial. Gusti Putri, hamba diperintahkan oleh Sang Paduka untuk mengambil bayi itu. Gusti, itu Tuan Bajul pasti akan Gusti membawa Putri. Raden kecil akan dibawa, Gusti. Tidak, Mbok. Tidak ada satu orang pun yang bisa ngebawa anakku untuk dibunuh. Pasti ini semua ada maksudnya, Mbok. Sini anakku, Mbok. Iya, Gusti. Mbok, tolong handang mereka, biar mereka ada di sini. Mbok, Mbok, tolong ya, Mbok. Iya, Gusti. Mbok, tolong. Iya, Gusti. Tuan Pati Bajul, mohon maaf saat ini Gusti Putri belum bisa diganggu. Mohon Tuan Pati untuk datang besok. Mbok Emban, apakah Mbok Emban mau dihukum mati karena membangkang perintah paduka? Itu
minggir! Saya diperintahkan untuk mengambil bayi sial itu dan membunuhnya! Paduka Pati, sepertinya Tuan Putri sudah melarikan diri bersama bayi itu. Kurang ajar. Ayo kita kejar. Sang Putri pasti belum jauh. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Cepat! Selalu berdoa untukmu. Suatu hari nanti, Ibunda harap kamu akan mengerti mengapa Ibunda harus melepas tanganmu malam itu. Bukan karena Ibunda tidak mencintaimu, tapi karena Ibunda harus menyelamatkan nyawamu, putraku Raden Paku. Ibu harap seseorang akan menemukan dan merawatmu sebagai pengganti Ibunda. Demi keselamatan penduduk dan Dewi Sekardadu, Maulana Isyad pergi meninggalkan keluarga kecilnya dan mengungsi ke Pasai. Di kemudian hari, Raden Paku yang ditemani oleh Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang akan menyusul ayahnya ke Pasai.